Rasul merasa diri sebagai bagian dari kebersamaan umat melalui gereja. Maka untuk itu, untuk mengawali pertemuan kita ini, mari kita bernyanyi. Mereka seorang kepada yang lain.
ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada si. Demikian juga partisipasi umat.
bidang yang dalam pengalaman saya, ya pelan-pelan, ya sungguh merasa bertanggung jawab atas dirinya. Ketika berbicara tentang gereja, lalu tidak lagi hanya melebarkan hal itu tanggung jawabnya pada pimpinan gereja atau pemimpin jumlah, tapi majulah memang sungguh baik secara spiritual maupun dengan lain merasa bertanggung jawab atas kehidupan gereja. Dan kita semua merasa teman seperjalanan sesama berbaptis Katolik, dan di sini saya meyakini betapa Roh Kudus sungguh menggerakkan kita. Dan saya ingin sampaikan tentang poin pertanyaan nomor satu. Ketika kita merupakan gereja kita, apa artinya? Siapa yang menjadi bagian dari gereja kita? Dalam perbuatan seperti ini, saya menerima begini. Gereja kita adalah orang-orang yang ikut serta dalam persekutuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang yang juga yang tidak ikut serta dalam persekutuan mengambil Yesus sebagai teman perjalanan hidup mereka. Lalu yang ketiga, selain juga kerja kita adalah juga jiwa-jiwa yang mengharapkan bantuan dari kita. Mungkin mereka yang sudah meninggal belum mendapatkan kebahagiaan di surga. Jadi mereka juga termasuk gereja kita yang perlu diselamatkan dengan kita doakan. Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan untuk merangkul dan menyelamatkan mereka? Justru yang saya lihat yang semakin tersisih adalah umat kita sendiri yang tidak mendapat pelayanan secara istimewa. Ketika melihat umat administrasi setiap tahun hanya 3 kali, 4 kali saya membayangkan bagaimana kita bisa tumbuh berkembang dalam iman kalau hanya 3 kali setiap setahun mereka dekansi. Lama-lama umat mereka untuk kalau mereka pergi ke sekolah, mereka dengan mudah mencari gereja lain atau bahkan agama lain. Dan ini kenyataan yang kami hadapi ketika menjadi pastor di sebuah paroki. Dan apa yang harus kita lakukan melihat mereka yang justru umat kita sendiri yang hanya tersisih, nah yang tertinggal? Saya meluangkan waktu cukup banyak untuk mencoba melayani mereka. Memang tidak pas pada hari Minggu, tetapi hari-hari yang lain pun ketika mereka dikunjungi, mereka dengan sangat gembira menerima kehadiran Kristus. Mereka bisa berkumpul berdoa dan merayakan Ekaristi. Mereka berkumpul juga untuk berdoa rosario dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan disitulah mereka merasa disapa. Mereka merasa kehadiran kita. Karya pendidikan, karya kesehatan. Saya dengan pertanyaannya yang berpikir, jangan-jangan saudara-saudara kita yang miskin karena situasinya yang miskin menderita akhirnya menjauh dari gereja, menjauh dari karya-karya pastoral kita,
untuk sekolah di sekolah kita. Aku berobat di poli-poli kita. Mereka akhirnya menjauh dari gereja. Dan akhirnya mereka tertinggal dari pengamatan dan jangkauan pelayanan kita. Bisa kita buat untuk membantu dan juga melibatkan mereka. Kita di sini saling sebagai uskup. Kita di sini pimpinan tarekat untuk mengkoordinasi apa yang harus kita buat supaya mereka makin dekat dengan gereja, supaya mereka tidak kita abaikan dalam gerak langkah. Pergerakan kita sebagai gereja, sebagai umat Allah. Santa Teresa dari Calcutta mengatakan, gereja kalau makin meninggalkan orang miskin orang sakit, gereja kalau melupakan orang miskin dan orang sakit, maka pelan-pelan gereja akan ditinggalkan. Tapi ketika gereja makin dekat, makin merangkul orang-orang miskin, gereja akan tetap hidup dan berkembang. Terima kasih banyak untuk kita, saudara-saudara kasih, dia adalah diberkaya. Identitas yang berkaitan dengan jarak, dan saya mohon kepada kita semua sekali lagi ini bentuk solidaritas kita bersama supaya jangan lagi mengundang dia dalam kegiatan-kegiatan pesta-pesta kita sebagai suster. Sekali lagi ini karena sudah ikrar dan sudah jelas, bahkan saya terakhir sudah mengeluarkan surat karena dia ada pembandingan masih memakai atribut-atribut. Saya kira tidak ada suster dari umumnya
reset, supaya kita jangan mengunjunginya kecuali dia tanpa identitas nomor itu dan sudah keluar dari aset kongregasi dan paroki. Maka kita tidak bertentangan dengan karya, tapi bertentangan sekali ketaatan religius melawan gereja, melawan kongregasi. Itu yang tidak kita tolerir. Maka kita mari solidar, mari kita melihat ini sebagai tanggung jawab kita bersama, karena ini juga mencoreng nama gereja. Masih memakai identitas padahal sudah jelas ikrar tidak lagi menjadi anggota salah satu kongregasi, dan juga tidak lagi menempati harusnya tempat-tempat kandungan. Ini juga kita harus padai untuk anggota-anggota kita yang membayar ketaatan di sekitar. Jadi saya mohon kepada kita semua, mari kita meletakkan kasus ini sungguh-sungguh menjadi bagian kita bersama, supaya kalau ada hari ke depan seperti itu kita bisa sepakat. Sekali lagi, kita tidak pernah bertentangan dengan karya, tapi bertentangan dengan cara hidup yang sudah ditunjukkan, tidak menunjukkan sebagai seorang religius. Melawan gereja, melaporkan usulnya, bayangkan kan? Melaporkan usulnya, membawa pastornya ke dalam hukum sipil, ini kan sudah terlalu. Maka sekali lagi, saya mau berdoa kepada semua kita dengan lapang dada untuk meletakkan kasus ini langsung-langsung menjadi bagian dari kita.